Oke, okay, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Di video kali ini sedikit edukasi untuk teman-teman sekalian mengenai polinasi ya, teman-teman. Jadi, untuk satu tandan bunga vanili ini saya mengerjakan polinasi tidak semuanya ya, teman-teman. Jadi, ini cukup yang sekarang sudah saya polinasi dan sudah uh, berhasil itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya teman-teman ada sembilan jadi untuk satu tandan ini E, tergantung di, dilihat dari kesuburan e, tandan bunga bakal tandan bunga vanili tersebut ya teman-teman dengan ditambah dengan sulur ya teman-teman kalau sulur subur bisa kita polinasi e, e, polinasi kita genapi dengan 10 buah ya teman-teman tetapi kalau tidak cukup subur kelihatan sulur vanilinya tidak terlalu subur maka cukup dihentikan di uh, polinasi yaitu 9 buah atau 8 atau 7 atau 7 ya teman-teman hanya itu saja karena ketika semuanya semuanya dipolinasikan habis uh, bunga yang timbul ini kita polinasikan semua maka uh, tidak uh, efeknya Nanti pada Buah vanili ya teman-teman uh, Isi bagian dalam Vanili tersebut tidak akan padat Kemudian Buahnya juga kecil ya teman-teman Jadi uh, Kita uh, Proses Buah vanili untuk mendapatkan Ukuran super tetapi Ketika kalau dipolinasi atau dikawinkan Semuanya bunga yang ada ini Maka uh, panjang buah tersebut tidak sesuai permintaan pembeli ya teman-teman jadi untuk yang ini satu tandan ini saya akan berhenti di 10 buah ya teman-teman kemudian 10 saya akan berhenti di 10 buah jadi sisanya ini saya biarkan tidak tidak lagi dipolinasi ya teman-teman atau tidak dikawin lagi uh, berhubung kita mau mendapatkan uh, Ukuran buah vanili sesuai permintaan pembeli, ya teman-teman. Jadi, jangan dikawinkan semua, ya teman-teman, karena ketika dikawinkan semua, maka eh, buah yang ada itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, isinya tidak tebal, ya. Eh, isinya tidak padat, ya teman-teman. Jadi uh, untuk teman-teman, teman-teman perlu pahami satu cara ini karena kita hanya mengandalkan pupuk organik ya teman-teman. Jadi untuk uh, memaksakan buah yang harus uh, dikawin semua itu tidak tidak bisa memenuhi uh, apa tidak bisa memenuhi kebutuhan semuanya ya teman-teman. Jadi uh, untuk pribadi saya itu setiap satu tandan saya polinasi atau kawinkan itu tidak semuanya ya teman-teman harus saya sisakan ya teman-teman coba kita hitung ini ada 10 lebih ya kalau tidak salah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nah hampir bagian dalamnya juga kalau dihitung mungkin ada 20-an lebih ya teman-teman jadi ketika uh, semua bunga uh, 20 lebihan itu dipolinasikan semua maka uh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi uh, sama saja tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai permintaan pembeli ya teman-teman Jadi sebaiknya dibiarkan di antara 7, 8, 9 atau 10 ya teman-teman Cukup di situ jangan tambah lagi Karena itu akan dengan uku, dengan target yang dengan target buah yang 7, 8, 9, 10 itu Maka kita akan mendapatkan ukuran sesuai kemauan pembeli ya teman-teman jadi, ini sudah ada dua tandan yang sudah uh, saya uh, polinasikan atau dikawinkan, sudah berhasil. Jadi, uh, nanti akan ada lagi tandan-tandan muncul, tandan-tandan yang berikutnya lagi, ya teman-teman. Jadi, untuk yang satu ini juga sudah saya polinasikan. Jadi, tinggal nanti kita menunggu. Uh, timbulnya bakal bunga yang lain ya, teman-teman. Untuk yang ini sudah ada timbul satu ya, teman-teman. Dari sekian panjangnya sulur hanya hanya ada dua yang timbul ya, teman-teman. Satu ini kemudian satunya lagi di sana jadi kalau timbulnya berjarakan seperti ini ketika sudah selesai polinasi maka nanti pada saat musim panen itu tidak tidak perlu digunting ya teman-teman seluruhnya ini karena eh, nanti akan timbul bunga lagi ya teman-teman jadi sayang kalau digunting teman-teman karena eh, ini keluar timbul bunganya ini sangat eh, jaraknya sangat jauh ya teman-teman Contoh saja ini di sini dan kemudian satunya lagi di atas jadi masih ada eh, tiga, ru, tiga ruas yang tersisa ya teman-teman. Jadi dengan tiga ruas yang tersisa itu nanti ada kesempatan lagi untuk keluar bunga ya teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan di bagian bawah ya teman-teman ini masih panjang jadi masih ada kesempatan untuk bunga bakal bunga baru di tahun depan ya teman-teman jadi seperti itu hmm, sayang kalau dipotong uh, dipangkas buang teman-teman karena seperti yang sudah saya katakan tadi masih ada harapan untuk uh, keluar bunga lagi ya teman-teman jadi kebetulan uh, di sini vanilinya sudah sangat tidak teratur, jadi sekarang saya mulai melakukan proses pengaturan mulsa bagian bawah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan vanili agar tetap subur dan sehat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya mengenai perawatan vanili dan Cara-cara lainnya untuk uh, uh, merawat vanili. Oke, okay. sekian. Terima kasih.